Kita ke informasi pertama. Pemirsa, seorang pria pegawai negeri sipil tewas terlindas bus angkutan umum KUP Jitur setelah terjatuh bersama sepeda motornya di Jalan Lintas Sumatera Batubara pada Kamis siang. Korban tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Inilah video amatir warga saat kondisi Muhammad Fauzi Siregar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Binjai Baru, Kecamatan Datu Tanah Datar, Batubara. Pria berusia 26 tahun, warga Kelurahan 50 kota ini, tewas akibat terlindas bus angkutan umum KUP Jetur. Korban tewas dengan kondisi luka parah di kepala serta beberapa bagian tubuh lainnya. Sedangkan sepeda motor korban hanya mengalami rusak. Petugas Satlantas Polres Batubara yang turun ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Batubara. Selain itu, petugas juga mengamankan sepeda motor korban serta bus KUP Jetur sebagai barang bukti. Kasat Lantas Polres Batubara AKP Awi Siahaan mengatakan kecelakaan maut tersebut berawal saat korban melintas mengendarai sepeda motor beriringan dengan 3 unit mobil penumpang di depannya dari arah Kisaran menuju Medan. Saat di lokasi kejadian, korban melakukan rem mendadak dan terjatuh bersama sepeda motornya. Naas, korban terjatuh ke bagian kanan badan jalan dan langsung terlindas bus KUP Jetur saat bersamaan datang dari arah berlawanan. Satu unit pengendara sepeda motor yang datang dari arah Kisaran menuju Medan, ya, sedang beriringan dengan 3 moped yang ada di depannya. Pada saat yang bersamaan, si pengendara sepeda motor melakukan pengereman. Pada saat melakukan pengereman, terjatuh dan si pengendara terlempar ke sebelah kanan badan jalan. Kalau kita datang dari arah Kisaran menuju Medan, pada saat yang bersamaan juga datang satu unit KUPJ dari arah Medan menuju Kisaran. Ya, di situ makanya terjadilah tabrakan yang mengakibatkan pengendara sepeda motor bernama Fauzi Siregar meninggal dunia di TKP. Demikian. Itu PNS ya, Pak? Iya, pekerjaan PNS berdasarkan identitas yang ada di lapangan itu KTP yang kita temukan. Hingga kini kasus ini masih dalam penanganan petugas Satlantas Polres Batubara. Taufik laporkan dari Batubara untuk Evarina TV.